Halo Mas Bro, kali ini Mas Bro mau memberi tutorial bagaimana cara membuka bagian per pada shock belakang motor matic. Biasanya agen-agen bingung di bagian dalam ini, banyak kotoran sulit dibersihkan. Yuk langsung saja kita siapkan kunci pas ukuran 17, kemudian obeng min. Proses ini mungkin agak butuh waktu karena selantar besinya sempit sekali. Agar gampang, kita siapkan kunci pas ukuran bebas karena hanya untuk penahan saja agar selah tidak menyempit kembali. Caranya seperti ini juga. Setelah dicukit seperti ini dan agak longgar, langsung saja taruh kunci pas sebagai penahan seperti ini. Seperti ini ya, hanya untuk penahan saja. Setelah itu masukkan kunci pas ukuran 17 ke dalam pengunci bautnya. Setelah itu lepas penahannya tadi dan sekarang ditahan oleh kunci pas ukuran 17. Setelah itu putar bagian besi pengayunnya hingga terlepas dengan cara menahan kunci pasnya lalu putar kebalikan arah jarum jam. Dan setelah terlepas seperti ini, kita dapat membongkar seluruh bagian shock belakangnya. Itulah cara melepas per pada shock matic. Jangan lupa subscribe, share, like, and comment. Terima kasih.